Yang lewat cuma satu dua, padahal ini jalur utama. Ini keluar mau cari sarapan. Banyak toko tutup. Di sini sana juga sepi. Satu dua yang lewat. Padahal biasanya di sini dagang ramai ya, kayaknya sekitar pasar. Tapi ini benar-benar sepi. Aduh. Yang bukaannya toko buah sama toko ini market gitu. Suasana Imlek Taiwan itu kayak gini ya. Kalau kalian makan. Banget. Yang ramai hanya di tempat-tempat kisah. Semua toko sepi. Padahal ini jam berapa? Jam 8 pagi. Orang lewat juga paling 1-2 saja. Sampai sana juga masih sepi. Pasarnya sepi, gang sana juga sepi, sepi sebeli. Trotoar aja sepi, yang jalan tuh 1-2. Ini jual sana imlek di sekitar rumah gue. Kalau sekitar rumah kalian nggak tahu ya kan, beda tempat. Biasanya kalau di daerah wisata gitu lah. Ini aku ada sekarang ada di jalan raya yang sebelah lagi. Suasana tetap sepi. Padahal ini jalur bis yang biasa jalur ke Taipei, tapi yang lewat cuma 1-2. Toko semua juga masih tutup, malah nggak ada yang buka. Dan ini udah
udah Imlek hari kedua. Masih sepi. Sepi sekali. Itu yang lewat juga sudah seperti hari biasanya. Jalan di sini sampai macet. Itu kalau belok ke arah pasar lagi ya. Kalau lurus ke arah pasar besar. Jalan-jalan. Kalau lurus lagi masuk tol ke arah Taipei. Sekali kali ini kayaknya rencana aku cari sarapan gagal. Lemes mesti, nggak ada toko buka, adanya toko buah terus buat apa. Saya udah capek ya keliling-keliling tadi. Gak ada yang buka. Akhirnya kita pulang. Makan seadanya di rumah. Oke, terima kasih. Kalian sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you. Wassalamualaikum. Dadah.